salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdoa semoga hari ini kita boleh menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan audio renungan pagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Engkaulah Allah yang sungguh amat baik. Engkau pencipta kami Engkaulah penembus kami, bahkan engkaulah yang terus memelihara kami. Pada saat ini, kami rindu untuk mendengarkan suaramu melalui rendungan pagi. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami dapat berfokus dan peka akan suaramu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Judul Renungan Pagi Kita hari ini, Sumber Kebangkitan. Ayatnya terdapat di Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Keterangan, Yesus menguatkan imannya dengan berkata, Saudaramu akan bangkit. Jawabnya, Bukannya yang dimaksudkan untuk membangkitkan harapan, tentang suatu perubahan yang segera, ia membawa pikiran Marta jauh di balik pemulihan saudaranya sekarang ini dan menunjukkan kepada kebangkitan orang benar. Ia melakukannya agar ia dapat melihat dalam kebangkitan Lazarus suatu janji kebangkitan bagi semua orang benar yang sudah mati, serta satu jaminan bahwa hal itu akan dilaksanakan oleh kuasa Juru Selamat. Marta menjawab. Aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman, sementara berusaha memberi arah yang benar bagi imannya. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan yang hidup. Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup." 1 Yohanes 5 ayat 12. Keilahian Kristus merupakan jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Di sini, Kristus memandang kepada saat kedatangannya yang kedua kalinya. Pada saat itulah orang benar yang sudah mati. Akan dibangkitkan dengan keadaan yang tidak akan binasa, dan orang benar yang masih hidup akan diubahkan ke surga tanpa melihat kematian. Mujizat yang hendak diadakan oleh Kristus dalam membangkitkan Lazarus dari antara orang mati akan menggambarkan kebangkitan semua orang benar yang sudah mati. Oleh perkataan dan perbuatannya, ia menyatakan dirinya sebagai sumber kebangkitan. Ia sendiri, yang tidak lama lagi akan mati di salib, berdiri dengan kunci maut, seseorang pemenang atas kubur, dan menyatakan hak serta kuasanya untuk memberikan hidup. Tetapi perkataan Juru Selamat, "Percayakah engkau akan hal ini?" Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia." Ia tidak mengerti segala makna perkataan yang diucapkan oleh Kristus, tetapi ia mengakui imannya kepada keilahiannya, serta keyakinannya bahwa ia sanggup melaksanakan apa saja yang berkenan kepadanya. Alfa dan Omega Jelit 6, halaman 149 dan 150. Hati Marta hancur ketika Yesus mengucapkan kata-kata yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Apalagi dipahami sepenuhnya, seberapa banyakkah kepercayaan saya kepada Yesus bergantung pada apa yang dapat saya pahami? Apakah sesuatu yang tidak saya ketahui tentang Yesus mempengaruhi apa yang saya ketahui tentang Dia? Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sepanjang aktivitas kita hari ini. Izinkanlah saya mendoakan saudara dan saudari semua pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha pengasih dan yang kami kasihi, pada saat ini kami berterima kasih untuk firmanmu melalui bacaan Renungan Pagi. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dan tuntun kehidupan kami agar selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Pada saat ini kami berdoa untuk para pendengar yang sudah mendengarkan Renungan Pagi. Kiranya engkau senantiasa menjaga, melindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka hari ini. Jika mereka dalam keadaan sakit, kami memohon kepadamu, kiranya kesembuhan yang berasal daripadamu boleh menjadi bagian mereka. Jika mereka dalam pergumulan hidup, baik dalam mencari pekerjaan maupun mencari pasangan hidup, dan sementara bergumul untuk menerima engkau sebagai juru selamat pribadi mereka, bantu mereka agar mereka boleh dilegakan dari semua pergumulan hidup mereka. Ketika mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepadamu dan berdoa dengan sungguh kepadamu, kami percaya engkau akan senantiasa mendengarkan, menjawab sesuai kehendakmu. Terima kasih Tuhan, karena engkau selalu mendengar, bahkan menjawab doa-doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.